Assalamualaikum, kembali lagi di Diana Diapung Channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya memasak ayam kurma. Jadi ayam kurma ini adalah makanan khas Brunei Darussalam. Simak terus videonya sampai selesai ya, dan jangan di skip. Jangan lupa juga untuk di subscribe. Selamat menonton. Oke guys, sekarang kita langsung ke bahan-bahannya ya. Di sini aku menggunakan ayam yang sudah dicuci bersih, ada kentang yang sudah aku goreng, dan untuk bumbunya ada jahe, serai, bawang merah, bawang putih yang sudah aku tumbuk, dan ada bawang besar atau bawang bombay yang sudah aku potong-potong juga. Jangan lupa rempah sekawan ya guys, seperti kayu manis dan yang lainnya. Ada serbuk kari juga. Nah, di sini serbuk kari kalian bisa menggunakan kari kurma, adabi, atau babas, tergantung selera kalian masing-masing ya. Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Untuk resep lengkapnya kalian cek di deskripsi ya. Terima kasih sudah nonton. See you in the next video. Assalamualaikum.